Halo. Halo anak-anakku kelas 7A. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Bisa dengarkan suara Misiani. Halo. Selamat pagi Adit. Apa kabar kalian semuanya? Misiani harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Iya, selamat pagi Ella. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah memberikan reaction thumbs up. Baik anak-anak di awal hari ini yaitu di hari Senin ya. Hari Senin tanggal 7 September 2020 ya. Kita memulai hari ini tentu saja dalam penyertaan Tuhan ya. Sebelum kita memulai pembelajaran di hari yang cerah ini, pagi hari ini kita mau mengadakan morning devotion ya. Anak-anak siapkan Alkitabnya. Oke. Okay kita akan renungan pagi ya. Miss akan menemani kalian bersama-sama untuk renungan pagi di pagi hari ini. Iya, Davinia, pimpin kita dalam doa. Silakan, Nak. Teman-teman, mari kita berdoa. Yang Yesus, lagi, kami firman Tuhan, jadilah kau berikan kemampuan murid, kita bisa mendengarkan firman dengan baik. Terima kasih Tuhan nama Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Davinia sudah pimpin kita dalam doa. Baik anak-anak, siapkan Alkitabnya. Kita mau belajar dari firman Tuhan. buka Alkitabnya dari Keluaran 13. Keluaran pasalnya yang ke-13 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Di sini ulangi keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Kemudian dilanjutkan dengan keluaran 15 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27. Oke. Ya, misalnya ini bacakan buat kita semua ya. Keluaran 13 ayatnya yang ke-17 sampai dengan 22 judulnya adalah Allah menuntun umatnya. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut teberau. Dengan siap sedia, berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, "Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini." Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Oke, kita lanjutkan keluaran 15 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. Tiga hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Disanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan disanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya: "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya." Dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab Aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu, sampailah mereka di Elim di sana ada dua belas mata air dan tujuh puluh pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Baik anak-anak demikian firman Tuhan. Siani akan bacakan dari Renungan Harian pada pagi hari ini. Judulnya Dia Selalu Ada. Dia ini adalah Tuhan. Ya, Tuhan selalu ada. Akhirnya, Firaun menyerah dan membiarkan umat Israel keluar dari Mesir setelah tangan Tuhan teracung atasnya dan atas tanah Mesir. Sepuluh tulah dicurahkan, itulah yang membuka mata Firaun dan rakyat Mesir bahwa Tuhan Israel adalah Tuhan yang melampaui dewa Mesir yang mereka sembah. Dengan iman bahwa Tuhan yang besar itu menyertai, maka umat Israel berangkat dari Ramses Mesir. Iman akan penyertaan Tuhan tersebut diuji ketika Firaun ternyata mengejar mereka sebagai tindakan untuk terakhir kalinya, dan sekali lagi Tuhan bertindak dengan cara yang sangat ajaib. Mereka pun selamat menyeberang Laut Merah, melanjutkan perjalanan dari Laut Merah selama mereka berjalan selama tiga hari tanpa mendapat air. Ketika sampai di marah, hati senang karena menemukan sebuah oasis, tetapi ternyata oasis itu pahit rasa airnya meskipun kemudian Tuhan membuat air tersebut menjadi manis. Dari sekelumit perjalanan bangsa Israel ini kita dapat mengerti bahwa ketika Tuhan menyertai umatnya, itu tidak berarti umatnya bebas dari masalah. Kisah bangsa Israel membuktikannya juga kisah hidup para nabi Tuhan. Daniel seorang saleh disertai Tuhan toh harus menghadapi singa yang sedang kelaparan. Yeremia nabi yang menyuarakan suara Tuhan, disertai Tuhan, akhirnya ditangkap, dimasukkan ke dalam sumur. Saat ini kita sebagai anak-anaknya yang disertai Tuhan, bagaimanakah harus bersikap ketika berada dalam penderitaan? Apakah marah, Hannah Tatum Whitall Smith lahir di Philadelphia 7 Februari 1832 dan meninggal pada 1 Mei 1911 di London. Hannah adalah seorang penulis Kristen yang terkemuka di abad 19 dan banyak menjumpai badai kehidupan atau sering berada dalam lembah-lembah kehidupan. Suaminya yang bernama Robert Persol Smith adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, namun pada akhirnya terjebak dalam ajaran yang kurang sehat, yang akhirnya membawanya keluar dari jalan anugerah dan menjadi pemeluk agama lain. Anak-anaknya menikah dengan ateis, dan dia sendiri menderita radang sendi yang parah. Yang membuatnya hanya bisa berjalan dengan bantuan kursi roda. Meskipun demikian, cintanya kepada Tuhan tetap kuat dan tidak tergoyahkan. Dia menulis buku *The God of, of All Comfort*, artinya Tuhan sumber segala penghiburan. Tak heran selama puluhan tahun begitu banyak orang yang hidupnya tersentuh dan diubahkan kala membaca buku ini. Meski angin kehidupan bertiup keras, meski kesulitan datang mengamuk dan berteriak, di manakah Tuhan yang mengasihimu? Hana bisa tetap mengasihi Tuhan. Kalau saat ini kita sedang dihantam dengan berbagai-bagai penderitaan, jangan menyerah, jangan berputus asa. Dia yang besar itu masih tetap menyertai kita. Berilah respon yang positif. Tetap percaya kepadanya, mengasihinya. Jangan ragukan penyertaannya, dia ada bersama-sama dengan kita. Kita dapat belajar seperti Hannah Smith. Kasih dan penyertaannya lebih kuat dari badai penderitaan yang kita alami di dunia ini, baik anak-anak. Banyak kisah kehidupan, kisah nyata yang kita mau belajar, yang sudah dituliskan juga di dalam Alkitab, dan juga dari kisah kehidupan, kisah nyata yang dialami anak-anak yang takut akan Tuhan. Yang mengasihi Tuhan sampai akhir hayat hidupnya, pada saat kita mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan, untuk menjadi umat kesayangannya, pada saat kita mengambil keputusan yang luar biasa, itu penderitaan selalu tetap ada. Kalau kita menanggapi dengan hal yang positif, banyak kemuliaan-kemuliaan Tuhan yang akan kita lihat. Di dalam penderitaan itu, di dalam pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, ada tangan kuasa Tuhan yang kuat yang memberikan jalan keluarnya bagi kita. Pada saat kita mengambil keputusan, percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat bukan berarti hidup kita menjadi enak. Hidup kita menjadi eh, banyak hal-hal yang menyenangkan bagi kedagingan kita, bukan seperti itu. Permasalahan tetap ada, permasalahan tetap muncul di hadapan kita. Kita tetap menghadapi banyak pencobaan. Yang sebenarnya itu adalah ujian buat kita, bagaimana dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Apakah kita tetap berpengharapan kepada Dia? Apakah kita tetap mengasihi Dia? Tapi satu hal yang kita yakini dan percaya adalah di dalam kita menghadapi pencobaan tersebut, ada tangan Kuasa Tuhan yang kuat yang memberikan jalan keluar kepada kita, sehingga kita dapat menanggungnya. Seberapapun permasalahan yang kita hadapi, seberapapun pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, itu semuanya tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu kemampuan kita, dan sebetulnya pencobaan yang kita hadapi adalah itu menjadikan kita semakin kuat kalau kita menanggapinya dengan positif. Kalau kita senantiasa berharap kepada Tuhan, bagaimana respon kita menghadapinya? Kalau kita tetap percaya, di dalam kita menghadapi pencobaan, kita tetap percaya ada Tuhan yang menyertai kita. Maka kita akan menghadapi banyak kemenangan, kemenangan, banyak melihat kemuliaan-kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun permasalahan yang kita hadapi, Tuhan selalu memberikan jalan keluarnya. Tetap yakin dan percaya, dan berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Untuk permasalahan yang ada di dunia ini, kami percaya kami mampu melewatinya karena ada Engkau yang menyertai kami. Ajar kami untuk selalu melihat. Kebaikan-kebaikan Tuhan selalu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, bukan terfokus pada masalah-masalah yang kami hadapi, tetapi biarlah kami tetap fokus kepada Tuhan yang selalu memberikan jalan keluar bagi kami. Kami yakin dan percaya, pada saat pencobaan itu datang, pada saat permasalahan itu datang menimpa kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan yang memberikan hikmat bagi kami sehingga kami boleh mengambil keputusan yang benar sehingga kami boleh melalui melalui permasalahan yang kami hadapi dan kami boleh memperoleh kemenangan-kemenangan yang daripada Tuhan sertai setiap langkah-langkah kami ya Tuhan sertai kami di dalam kami mengenyam pendidikan sertai kami di dalam mengarungi kehidupan ini jadikan kami kuat jadikan kami anak-anak yang penuh dengan hikmat Tuhan jadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan yang menaruh segala pengharapan kami hanya kepada Tuhan terpuji nama Tuhan kekal selamanya kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa Haleluya. Amin. Selamat pagi tuh. miss. selamat pagi. Thank you. Yang lainnya mana? Bisa kasih tanda reaction? Oke, okay, Tiara, thank you Tiara. Alicia. Ya, yeah. Caitlin, ya, yeah. Eric. Thank you yang lainnya. Hello. yang lainnya? Oke, okay, thank you Leora, Shalom mana, Aston, Sheba, Oke okay, Ino, thank you Ino, Geodi mana, Dena, Devon, Quina, Karen, Graciela, Oke, okay, thank you Sheba, thank you Shalom, thank you Dena, ya, yeah? Oke okay, baik, uh, sebelum kita mulai aktivitas atau kegiatan kita pada pagi hari ini kita um, Doa dulu ya. Misalnya minta tolong uh, satu orang untuk berdoa. Leora, bisa bantu misalnya doa Leora? Halo Leora, bisa bantu dalam doa? Oke, okay, bisa bantu dalam doa Leora? Misa. Iya, thank you Leora. Teman-teman mari kita berdoa. Amin, thank you Leora. Oh, baik, selamat pagi semuanya ya. Selamat, oh. selamat bertemu lagi dan selamat berjumpa lagi dengan Miss Ellis di pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya Sehat terus Kondisinya baik ya Jadi hari ini kita bisa mengikuti pelajaran seperti biasa Oke okay. mungkin hanya minggu ini aja Karena minggu depan kita akan libur ya Jadi Jumat itu sudah terakhir pembelajaran Hari Minggu depannya lagi kita libur ya Libur hari raya Galungan ya Satu minggu Oke okay. Pasti semua sudah menunggu ya waktu liburan ya Oke, baik. Uh, sesuai dengan info yang Miss Elis pada waktu itu, berarti kita hari ini membahas soal dulu ya. Jadi karena bahas soal yang kita belum selesai ya, kemarin ada uh, Oke, okay, ada yang belum selesai. Ya. kelas 7a buka LKS nya yang bagian D ya berarti halaman um, 37 ya uh, sudah ngerjain semua halaman 37 bagian A dan B Oke okay. sudah semua ya kita bahas sama-sama ya sekarang ya karena begini um, Kan, sudah. Memang, sudah ada yang ngerjakan di TD Smart juga, ya. Sudah, misalnya, ada yang koreksi, tapi um, ada juga dari beberapa kalian yang memang ngirim fotonya itu nggak jelas, ya. Jadi, misalnya, kadang-kadang agak susah, ya, mau ngambil, uh, apa ngambil nilainya, ya. Jadi, untuk sekarang, kita ulang lagi, ya. Oke. Okay. Uh, kita bahas sama-sama. Silahkan semuanya periksa atau cek kembali LKS-nya halaman 37. Ya. Nanti kita akan baca-baca dan kita bahas bersama-sama. Oke misalnya saya minta tolong Evan bisa baca soal yang pertama Evan. Halaman 37. Adakah Evan? Halo Evan, adakah bisa baca soal yang pertama? Oke, silakan Jessy, Baik, Jessy silakan yang pertama. Aktivitas gunung api di Indonesia menghasilkan material yang kaya untuk kara. Kara terdapat di tanah vulkanis yang telah berkembang. Pemanfaatan kondisi alam tersebut oleh masyarakat Indonesia berupa B, aktivitas pertanian yang menghasilkan bahan pangan. Oke, oh. Oke bentar misalnya cek kembali ya aktivitas uji kompetensi 4 tadi uh, si siapa siapa tadi Jesi ya Jesi sudah menjawab ya kita cek sama-sama uji kompetensi 4 Oke tadi uh, apa jawabannya uh, Jesi B ya Oke, okay, thank you, Jesse. Baik, uh, untuk jawabannya tepat sekali, Jesse. Jadi nomor satu itu adalah jawabannya bagian adalah bravo, ya. Aktivitas pertanian yang menghasilkan bahan pangan. Ya, kalau kalian ketahui bahwa dengan adanya uh, aktivitas atau gejala gunung api atau vulkanisme itu banyak sekali membawa pengaruh bagi masyarakat ya pengaruhnya luar biasa jadi kalau kalian lihat material ya material yang dikeluarkan oleh gunung api itu bisa menyebabkan pembentukan tanah vulkanis ya jadi tanah material yang keluar dari perut bumi Ya dari gunung berapi menyebabkan uh, tanah menjadi uh, vulkanis ya. Nah kalau kalian ketahui bahwa tanah vulkanis itu menyebabkan tanah itu menjadi subur ya subur sehingga dimanfaatkan masyarakat sekitarnya untuk lahan kegiatan pertanian dalam bidang agraris ya. Makanya jadi yang tepat nomor satu. Adalah B, aktivitas pertanian yang menghasilkan bahan pangan. Ya, thank you, uh, Jessi. Ya, nomor satu jawabannya, Bravo. Oke, okay, next, nomor dua, ada yang bisa? Misalnya, selontarkan, silahkan. Saya, Miss. Oke, okay, silahkan. Siapa? Aditya? Iya, Aditya. Silahkan, Aditya. Pulau Jawa bagian tengah didominasi pegunungan. Saat curah hujan tinggi di daerah ini, masyarakat menghadapi risiko bencana longsor. Iya, thank you Adit. Ya betul sekali ya. Jadi jawaban nomor dua itu adalah uh, delta. Ya, longsor. Ya, kalau kalian ketahui bahwa di pegunungan itu berarti memiliki memang topografinya relatif terjal. Ya, jadi pegunungan berarti uh, topografi atau bentuk muka buminya ya itu tidak beraturan. Jadi, ada yang terjal. Ya, nah biasanya uh, terjal itu berarti yang memiliki kemiringan. Ya, bagi kalian yang suka pencinta alam, yang suka mendaki, ya berarti. Uh, betapa sulitnya seorang pendaki untuk mencapai puncak di daerah pegunungan ya jadi ada miringnya yang sangat terjal ya nah kalau kalian lihat nah biasanya uh, ada kemiringan seperti itu bawa membawa banyak resiko ya resikonya apa jika kalau musim hujan terjadi hujan lebat terjadi maka tanah-tanah itu dia akan turun akan longsor Ya, nah biasanya uh, karena air dengan curah hujan yang cukup banyak, ya, jadi bawa air dari pegunungan yang banyak itu membawa arus yang besar, ya, air yang banyak sehingga mengakibatkan lereng-lereng uh, itu menjadi runtuh, ya, menjadi longsor, ya. Nah itu uh, akibatnya fatal, ya. Untuk nomor dua betul sekali, ya jawabannya Delta. Adi, thank you. Oke, selanjutnya. Oh, nomor tiga, ada yang mau bantu, miselis? Silakan kasih reaction -nya. ya. Oke, Erik, silakan baca soal nomor tiga, Erik. Iya, banyak penduduk memilih mm -hmm. bermukim di dataran rendah. Contoh, dataran rendah di pantai utara Jawa mm -hmm. dan pantai timur Sumatera mm -hmm. yang padat penduduknya. Iya, pernyataan ini dipengaruhi oleh faktor A, kemudian akses transportasi. Iya, thank you, Eric. Good job, Eric! Betul sekali, untuk nomor tiga tadi, Eric sudah info bahwa jawaban yang paling tepat adalah A. Alfa, ya, kemudahan akses transportasi. Nah, kalau kalian ketahui, ya, untuk di daerah dataran rendah, memang transportasinya itu sangat mudah. Tetapi, untuk di daerah pegunungan, ya, jadi beda, ya, dataran rendah itu gampang sekali untuk transportasi. Tapi, kalau di daerah pegunungan atau perbukitan. Itu sangat sulit, ya. Sulit untuk sebagai transportasi. Nah, kalau kalian lihat juga fasilitas atau infrastruktur yang ada di dataran rendah, itu sangat lengkap, sangat baik, ya. Fasilitasnya beragam, ya, sehingga memberikan kemudahan. Ya Atau akses uh, masyarakat untuk uh, dalam hal transportasi, ya. Thank you, Eric. Ya, jadi jawaban nomor tiga adalah alfa. Oke, okay. uh, silahkan. Ada lagi yang mau bantu? Misalnya, baca soal nomor empat. Misalnya, persilahkan. Silahkan, ada yang mau? Silahkan, Iya, shalom. Iya, silakan shalom. Um nomor 4, mm -mm. daerah Kalimantan mm -mm. dan Papua bagian timur mempunyai flora khas. Salah satunya berupa hutan-hutan yang mempunyai satwa endemik, a Oke, thank you Shalom. Jawabannya A ya. Tetapi jawaban Shalom kurang tepat. Ada yang mau bantu misalis untuk nomor empat? Iya, Alis. Ya, silakan Alis. Jawabannya apa, Alis ya? Silakan Alis. Suaranya belum keluar. Ya, Alis. Halo, Alis. Oke, okay. uh, Aston silakan. Jawabannya apa? C, miss. C. Oke, okay, Aston, jawabannya kurang tepat. Saya, Miss. Iya, siapa? Ya, Erik silakan. Jawabannya apa? D, miss. Apa? D. D. Iya, yeah, thank you Erik. Good job, Erik. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk nomor 4 itu adalah delta. Ya Delta hujan tropis yang mempunyai karakter mempunyai kanopi yang lebat. Ya kalau kalian ketahui hutan hujan tropis ya itu tersebar di daerah sekitar garis katulistiwa. Jadi tidak hanya di Indonesia ya hutan ter, hutan hujan tropis itu juga terdapat di Asia Selatan ya di Amerika Tengah hingga Selatan sampai kepulauan Pasifik. Ya hutan hujan tropis. Nah biasanya kalau kalian ketahui dengan adanya hutan hujan tropis itu yang di garis khatulistiwa itu memiliki keunggulan, ya memiliki ya keunggulan atau memiliki kelebihan, ya salah satunya apa mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun, ya terus curah hujan yang relatif sedikit tinggi ya sehingga menyebabkan ciri khasnya adalah dicirikan dengan kanopi hutan. Adanya kanopi hutan. Kanopi itu tuh pelindung ya. Jadi kalau kalian misalnya di rumah ada yang bilang, "Mama apa? perlunya perlu pakai kanopi ya berarti kanopi itu pelindung jadi misalnya di rumah-rumah kalau ada kalian punya kanopi berarti kan pelindung rumah dari sinar matahari ya tetapi dengan adanya hutan hujan tropis itu ibaratkan seperti kanopi hutan jadi pelindung bumi ya dengan adanya hutan sebagai paru-paru dunia ya kalian ketahui ya ya kanopi itu uh, kalau di hutan contohnya apa? Jadi daun-daun ya, daun-daun, cabang-cabang atau ranting-ranting pepohonan itu ya, dia itu tumbuhnya saling tindih-menindih sehingga disebutlah sebagai kanopi, sebagai pelindung ya. Jadi eh uh, ya seperti itu ya. Jadi contohnya seperti itu, makanya jawaban yang tepat adalah untuk nomor 4 delta Ya, thank you Eric. Ya, baik selanjutnya silakan yang nomor 5 ada yang bisa bantu misalnya, nomor 5 Oke, Alis maaf ya. Baik tadi misalnya tidak lihat chatnya, uh, betul sekali jawabannya Alis juga ya Delta ya. Oke, Jonathan silakan. Oke, untuk nomor tiga tadi alfa. ya. Kuina untuk nomor 3 Alfa. Ya. Oke, Jonathan silahkan. Ikan nila menjadi salah satu hasil perikanan budidaya di Danau Toba. Ikan ini diolah dan dikemas menjadi ikan nila tanpa tulang dan diekspor ke negara lain. Kegiatan pengolahan tersebut tujuan untuk C meningkatkan nilai jual produk perikanan. Iya, thank you. Good job sekali Jonathan. Ya, betul juga Tiara jawabnya sudah C ya, betul sekali. Jadi nomor lima itu adalah jawabannya Charlie. Ya, meningkatkan nilai jual produk perikanan. Ya, kalian ketahui bahwa ikan nila itu ya memiliki nilai jual yang sangat bagus ya. Kalau kalian ketahui hasil budidaya itu adalah budidaya ikan nila itu air tawar. Jadi tujuannya adalah untuk diekspor ya kalian ketahui ikan nila ya diekspor itu berarti tulang-tulangnya itu diambil ya terus dikemas terus langsung dijual ke pasaran berarti mendapatkan nilai jual yang sangat tinggi sekali ya nah, jadi salah satunya seperti itu ya. Jadi kalau sebelum dijual atau diekspor juga menambah atau penghasilan bagi meningkatkan keuntungan bagi masyarakat ya, masyarakat yang memperoleh keuntungan dari dengan ada yang pedagangan nilai ya. Jadi thank you sekali betul sekali jawabannya adalah Charlie ya, meningkatkan nilai jual produk perikanan. Next nomor 6 ada yang mau bantuin Selis? Silahkan nomor 6. Ayo, silahkan. Jangan malu-malu. Ayo. Tiara, bisa bantu sales nomor 6? Bisa, Dennis Oke, okay, silahkan Tiara. Uh, proses yang tepat pada bagan bertanda ditunjukkan oleh pernyataan A. Oke, okay. thank you Tiara. Oke, okay. um... Masih salah jawabannya. Ini Alis juga tidak bisa ngomong karena mikrofonnya rusak. Jadi Alis juga jawab A. Tetapi masih salah jawabannya A. Ya. Sheba, Dena, jawaban C. Betul sekali. Good job. Untuk Sheba, Dena, ya Uh, jawaban yang paling tepat adalah Charlie ya Graciela masih kurang tepat jawabannya ya jadi jawaban nomor 6 yang paling tepat itu adalah C terjadi pergerakan angin dari Samudra Pasifik ke wilayah Indonesia ya jadi jawaban nomor 6 adalah Charlie Oke okay, next nomor 7 Adakah yang membantu mislis silahkan nomor 7 kasih tanda reaction saya selempar Iya, silakan Adit. Ya. Pada bulan Oktober 2019, daerah Sumatera Barat mengalami curah hujan tinggi. Akan tetapi, daerah Jawa Tengah masih mengalami musim kemarau. Karakteristik iklim di Indonesia yang berpengaruh yaitu acara hujan di Indonesia barat lebih rendah pada di kawasan timur. Oke, okay, thank you Adit. Tapi jawabannya Adit kurang tepat. Ada yang mau bantu misalnya jawaban yang paling tepat? Uh, Dena, bravo. Iya, good job Dena. Thank you. Berarti jawaban yang paling tepat adalah bravo. Iya, Sheba juga B. Ya, jadi jawabannya bravo. Ya, jadi nomor tujuh yang paling tepat jawaban itu adalah bravo ya pergeseran waktu musim hujan dari barat ke timur wilayah Indonesia ya oke okay. selanjutnya misalnya nomor 8 ada yang bisa bantu ini coba uh, tadi Dena silahkan Dena baca soalnya nomor 8 perhatikan ya. fauna berikut hewan pada gambar merupakan fauna endemik di daerah yang ditunjukkan oleh pilihan B Iya, thank you Dena. Good job ya. Berarti jawaban nomor 8 itu adalah bravo. Ya, jadi dia terdapat di Papua. Itu kalau kalian lihat di situ adalah burung cendrawasih. Ya, kalau kalian ketahui bisa search ya gambarnya burung cendrawasih itu beraneka ragam dengan berwarna-warni ya. Jadi uh, dia apa ya bulunya itu warna-warni ya sangat bagus ya kalian ketahui jadi itu burung cendrawasih itu adalah burung ciri khas atau uh, burung endemik ya fauna endemik khas Papua ya jadi memang khasnya Papua jadi didasarkan peta tersebut yang paling tepat adalah bravo ya gambar burung itu Papua ya. Untuk C itu adalah Sumatera, untuk A itu Kalimantan, untuk D itu adalah Pulau Nusa Tenggara. Ya, oke, okay, thank you Dena. Next, ada lagi yang bantu misalnya bantu soal nomor 9. Silahkan, 9, ada yang mau bantu? Silahkan, yang nomor 9. Enggak usah misalnya tunjuk langsung aja angkat selain Jonathan, selain Jonathan, misalnya beri kesempatan yang lain, ya, biar semuanya bisa mengemukakan pendapat, ya. Oh, Jesse sudah, coba yang lain, misalnya mau, Ya, Karen, silahkan Karen. Karen, baca soalnya Karen, ya. Silahkan Karen, misalnya mau dengar suaranya. Halo, Karen, bisa bantu Miselis dengar suara, ba Uh, nyalakan mikrofonnya Karen. Oke, okay, mungkin ada bermasalah dengan mikrofonnya. Yang lainnya silahkan. Tapi sudah ada jawaban di sini Karen ya. Iya, nomor 8 Papua Alis, betul. Nomor 8 itu Bravo ya, untuk Alis nomor 8 itu ada Bravo Papua, ya. Ada lagi? Ayo, uh, waktu kita ayo cepat saya silakan reaksinya, um, nomor 9, ya, kasih tanda reaction untuk nomor 9. Ayo yang lainnya dong, ngomong suaranya, yang belum pernah. Isyak, ayo Isyak Aron, Isyak Immanuel, bisa bantu misalis? Ini sudah ada jawab Karen, sudah ada Tiara, sudah bantu jawab. Misalnya mau dengar suara uh, Isyak, Isyak Aron mana? Kok nggak ada ya? Ya Ella, oke, okay, oke, okay, silakan. Isyak Emanuel, sorry. Ya silakan. Isyak baca nomor 9. Halo Isyak, bisa baca nomor 9? Ini sudah ada nih Karen sudah jawab Tiara sudah Sheba sudah yang lain dengar suaranya dong yang lain belum pernah bantu jawab Ella silakan Ella bisa ya Indonesia memiliki lebih dari 90% luasan hutan sagu di di dunia. 45% hutan sagu terdapat di provinsi Papua dan Papua Barat. Yep. Karena karakteristik alam ini, dimanfaatkan masyarakat untuk cek. So, Iya, thank you Ella. Betul sekali. Jadi, nomor sembilan itu adalah jawabannya Charlie. Jadi, Karen, good job juga, Karen. Thank you jawabannya Charlie. Untuk Tiara masih kurang tepat ya, untuk Sheba betul sekali jawabannya Charlie. Ya, jadi, untuk nomor sembilan jawabannya paling tepat itu adalah Charlie memenuhi kebutuhan pangan ya. Oke, okay. kalau pohon sagu itu sebagian besar itu uh, hidupnya di Indonesia bagian timur. Tapi pohon sagu itu secara alami memang ada di hutan Papua, ya. Kalau kalian ketahui, ya. Nah, biasanya uh, pohon sagu ini kalau tidak dimanfaatkan, jadi pohon sagu kalau tidak dimanfaatkan ditebang oleh masyarakat, maka dia akan mati dengan sendirinya, ya. Jadi uh, jadi percuma ya. Jadi kalau enggak ditebang, diambil sagunya ya, itu dia akan mati dengan sendirinya. Jadi tanaman sagu atau pohon sagu yang ada di Papua itu mati dengan sia-sia ya. Jadi tidak ada, tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, jadi mati ya. Jadi Uh, memang kalau kalian ketahui bahwa uh, apa potensi sagu di Indonesia bagian timur itu dimanfaatkan sebagai keberlangsungan ya, memang keberlanjutan lingkungan. Ya. Nah, dan juga di Papua itu sebagai bahan pangan utama. Jadi masyarakat Papua itu memang makannya mereka adalah dari uh, bahan pangannya yaitu dari sagu. Ya, kalau kalian lihat ya, misal lihat tentang Uh, apa uh, dokumenter tentang cerita di Papua ya mereka memang sebagian besar atau masyarakat masyarakat di Indonesia bagian timur mereka mengkonsumsi adalah bahan pangannya itu adalah dari sagu ya biasanya uh, atap uh, apa daun-daun yang dari tumbuhan sagu itu dimanfaatkan masyarakat sebagai atap rumah mereka. Ya, jadi dimanfaatkan atap rumah mereka, terus pohon sagunya ditebang, terus ambil batangnya, diperas, ya, diambil, jadi untuk makanan mereka, ya. Tetapi, kalau tidak dikonsumsi, dibiarkan seperti itu, pohon sagunya dia akan mati, ya, mati dengan sendirinya. Ya. Oke, okay. jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah Charlie, betul memenuhi kebutuhan pangan. Ya, thank you jawaban Karen, thank you Sheba Ya. Baik, uh, selanjutnya, thank you juga tadi yang jawab Ella ya. Oke, okay, next nomor 10. Ada yang silakan? Nomor 10? Ya, Kaitlin, silakan. Untuk nomor 10, perhatikan ciri-ciri wilayah berikut. Mm -hmm. Ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Mm -mm. lereng curam di bagian mm -mm. pinggir. Memiliki relief datar di bagian atasnya. Ciri-ciri iya. tersebut menunjukkan bentuk muka bumi berupa D, dataran tinggi. Iya, thank you Kathleen. Good job ya, betul sekali untuk jawaban nomor 10 itu adalah dataran tinggi. Ya. Jadi sudah jelas ya, dataran tinggi itu banyak sekali ya kalau yang ada di Indonesia, dataran tinggi itu termasuknya salah satu adalah dataran tinggi Dieng ya, pernah misalnya ya dataran tinggi Dieng kalian ketahui ada di Wonosobo, ya dataran tinggi Gayo, dataran tinggi Alas. Nah, itu adalah salah satu contoh dataran tinggi yang memang ada di Indonesia. Ya, thank you Kathleen, jawabannya tepat sekali ya. Ya, sepuluh a. Untuk jawabannya sepuluh d. Ya, uh, untuk Alicia ya, jawabannya yang paling tepat adalah d. Ya, ya. Untuk sepuluh jawabannya adalah d. Ya, oke okay, Alicia. Uh, ada yang ditanyakan lagi? Baik ya. Untuk Alicia tadi jawabannya A, berarti kurang tepat ya. Jadi jawaban untuk 10 adalah delta, dataran tinggi. Sudah semua diperhatikan jawabannya? Oke, baik selanjutnya kita masuk yang bagian B. Ada yang mau bantu misalnya jawaban bagian B, nomor 1. Yang belum membaca siapa? Evan, adakah Evan? Halo Evan, dengar suara misalnya Oh baik Alis. Oke Evan nggak ada suaranya? Uh, yang belum ya Sheba, coba Sheba baca soal nomor satu. Kayaknya Sheba nilainya 100 ya Sheba ya. Misal sudah cek di TD Smartnya. Oke Sheba bisa bantu misalnya baca soal nomor satu? dia bagian B. Ya, Miss. Iya. Tolong yang bagian B hmm, juga. Ya silakan. Angin mm -mm. Di Siti berpengaruh terhadap terjadinya musim kemarau di Indonesia Angin muson timur Iya, thank you Sheba Good job ya Jadi jawaban untuk nomor satu adalah Angin muson timur Kalau yang jawab muson aja nggak apa-apa Betul, ditambahin ya Tapi ditambahin angin muson timur Dilengkapi Tapi kalau jawab muson aja misalnya sebetulin ya Tetapi kalian lengkapin, kalian tambahin timur Ya, oke, sudah, sudah. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Jawaban yang mungkin ada, jawaban yang berbeda. Tidak ada, oke, baik, berarti sudah benar. Jadi, jawaban nomor satu adalah muson timur. Ya, silakan, God, silakan baca nomor dua. God, bisa dengar? God, bisa? Iya, misalnya. iya silakan, God. Kenampakan alam savana iya. di daerah Nusa Tenggara Timur dipengaruhi curah hujan yang rendah. Iya. Berarti jawabannya apa? Sabana. sabana. Iya. Sabana. Betul. Iya betul sekali Geodi. Boleh savana pakai v savana atau sabana boleh. Ya betul sekali Alis juga jawab ya sabana jawabannya ya. Jadi uh, silakan atau ada yang berbeda jawabannya? Ada yang ditanyakan? Tidak ada, ya? berarti sabana atau savana, ya? Oke, thank you kalian ketahui ya sudah bisa saya jelaskan. Kalau sabana itu adalah padang rumput yang sangat luas, ya, terus ada tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonnya sekitar situ walaupun jaraknya tidak beraturan tetapi di padang rumput yang luas ada po beberapa pohon yang tumbuh ya walaupun jaraknya dengan jauh-jauh dan jaraknya tidak beraturan nah itu disebut dengan sabana. Kalau stepa beda lagi ya stepa itu sama seperti sabana tetapi ada beda. Kalau stepa itu padang rumput sama dia padang rumput yang luas tetapi dia ada pasir semi gurun. Ya, kalau kalian tahu semi gurun. Jadi semi gurun itu rumput terus ada pasir Terus nanti, kalau kalian jalan terus ketemu padang padang rumput, ndak lama lagi kalian jalan ketemu pasir, hamparan pasir nanti ditumbuhin rumput pasir lagi. Nah, itu stepa ya, beda ya, stepa sama sabana ya. Oke, okay. jadi untuk jawaban nomor dua, thank you. Jawabannya adalah sabana ya. Oke, okay, baik. Selanjutnya, untuk nomor tiga, ino bisa bantu misalnya jawab. Ino, adakah Ino? Halo Ino, adakah Ino? Ya Miss. Iya, baik Ino silahkan untuk bantu Miss baca soal nomor tiga. Pembangunan transportasi di daerah pegunungan lebih sulit karena kendala. Mm -mm. Kendala fasilitas, mas. Kendala fasilitas, oke. Okay, thank you Ino. Pembangunan transportasi di daerah pembangun, pegunungan lebih karena kendala fasilitas. Oke, okay. uh, untuk Ino jawabannya masih kurang tepat, ya. Jawaban nomor tiga ini ada yang sudah yang jawab uh, Sheba topografi, Dena topografi, Devon bergelombang. Iya, betul sekali, ya. Jawaban yang tepat adalah topografi atau morfologi ya. Thank you Dena, thank you Sheba, Devon bisa ya, tapi dikasih jawaban yang paling tepat topografi ya. Ya Devon ya, boleh kok jawaban yang bergelombang ya. Oke okay, betul sekali ya jawabannya. Iya, um, hmm, kalau kontur tanah. Uh, iya boleh silahkan betul tetapi nanti dikasih jawaban dalam kurungnya topografi ya graciela ya Oke okay. baik uh, ya. Tadi. Iya Thank you um, Geran geral ya geral untuk nomor satu itu jawabannya angin muson ya ya geral ya jadi muson timur muson timur ya Oke Gerald, ya jadi ya, jawabannya. Oke sudah sampai di situ. Ada pertanyaan lagi untuk nomor tiga sudah benar ya. Iya. Terus untuk nomor dua ini ada pertanyaan. Untuk Karen, topografi tanah tidak rata betul betul sekali ya. Oke Davinia, oke. Uh, baik untuk nomor dua benar untuk nomor dua jawabannya adalah sabana ya tadi ada pertanyaan davinia nomor dua itu sabana sama uh, kaitlin nomor dua itu adalah sabana Ya, Devon, Gerald betul. Kalau angin muson timur itu salah ya, Gerald. Ya, berarti untuk jawaban nomor tiga, kalau jawabnya muson timur itu salah. Ya, muson timur itu jawaban nomor satu. Oke, untuk nomor dua tadi sabana ya, Kathleen sama Davinia jawaban nomor dua adalah sabana. Ya, untuk Karen betul sekali topografi bisa dijawab ya. Oke, selanjutnya untuk nomor 4, misalnya minta tolong uh, yang belum baca soal Devon Gerald bisa bantu Miselis. Untuk nomor 4 Devon? Iya, ya, Miss bisa. Ya, bisa. Silakan. Ya. Gaya gravitasi seolah-olah berbelok ke kiri dari belahan bumi. Jawabannya apa? Jawabannya apa tadi ya Adit ya? Misalnya, eh Adit, sorry. Oh, tadi siapa? Gerald, jawabannya apa? Gaya gravitasi. Gaya gravitasi. Oke, bisa. Tetapi jawaban yang paling tepat itu apa? Iya, Sheba, betul. Gaya korilois. Ya, silakan tulis jawaban koriolis tulisannya. C O R I O L I S betul sekali ya Shalom betul Sheba betul ya tetapi untuk Devon Gerald tadi jawabannya um, apa rotasi bumi ya tapi uh, itu dikasih jawaban yang paling tepat ya itu boleh Devon tetapi dikasih dalam kurung tuh gaya Coriolis ya oke okay. Thank you ya Devon Gerald, thank you juga Alisi. Eh ya Ali silakan ke toilet. Thank you Shalom, thank you Sheba ya. Oke, okay. untuk yang terakhir misalnya minta tolong Quina. Untuk nomor 5 Quina. Silakan Quina nomor 5. Mendengar Miselis nomor 5 Quina. Halo Quina? Oh. Oke. Okay. Quina Dengarkah suara misalis? Oke, tidak ada respon. Oke, baik. Silakan. Yang mau bantu nomor lima? Silakan. Bisa selemparkan. Ada yang mau menjawab? Silakan. Sheba iklim. Iya, betul. Ada yang mau jawab dulu? Ya, udah, Sheba. Baca soalnya, Sheba, untuk nomor lima. Iya. iya, tingginya curah hujan di Indonesia menyebabkan beragamnya jenis vegetasi. Keragaman jenis vegetasi ini mempengaruhi faktor iklim. Iya, thank you. Good job, Sheba. Ya, uh, kalau ada yang shalom, jawaban cuacanya dicoret. Ya, Jonathan juga cuacanya dicoret, tapi jawaban yang paling tepat adalah iklim. Ya, tidak apa-apa. Benar ya, tapi benar. Untuk Jonathan sama Shalom betul, tapi nanti yang cuacanya dicoret biar jawabannya iklim aja, ya. Oke, okay. betul sekali at iklim atau jawabannya kalian boleh kasih jawaban yang tepat, boleh juga klimatik. Boleh dalam kurung iklim, iklim atau dalam kurung klimatik. Ya. Bisa ya, semua oke. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi dari pertanyaan Misaelis soal-soal ini? Tidak ada, oke. Kalau tidak ada, minta tolong perhatikan semuanya. misalnya panggil satu persatu, uh, langsung LKS-nya kalian tulis betul berapa. Eh, salahnya aja ya, tulis salahnya berapa ya, biar gampang kalian menghitung langsung ditotalin bagian A dan bagian B. Ditulis aja salahnya berapa ya? Um, shalom. Salah berapa? Shalom. Dua, Miss. Ya, salah? Dua. Dua. Iya, thank you, Shalom. Ino? Ino? Ya, Miss. Salah berapa? saat tiga, Miss. Iya, thank you, Ino. Dena? Oh, no, miss. Oh, good job, Devon. Devon. Devon salah berapa? Kalau misalnya malu nyebutkan tidak apa-apa. Boleh chat sama Miselis langsung salahnya berapa, ya. Tidak apa-apa ya. Jangan malu ya, karena ini juga hasil usaha dan jerih payah kalian ya. Tidak masalah ya. Oke. Evan, thank you Devon. Evan Adakah Evan? Ini misalnya sebelum ada dengar Evan, ya tidak ada respon ya. Kemana Evan tadi? Saya mm -hmm. oke. Okay. Evan, berapa salahnya? Ah, uh, belum tadi saya kan, saya kepotong yang nomor satu dan dua bagian A. Ah, uh -huh. uh -huh. jawabannya oke. Okay, bentar, ini saya cek dulu nomor satu bagian dan dua bagian A. Satu Bravo, dua Delta. Oke, okay. oke, okay. jadi salahnya oke okay, thank you Evan I dan dia. iya betul Aston salah, dua. salah berapa Aston dua, dua. iya putus-putus suaranya ya Aston Karen Karen Oke, okay, thank you. Graciela, salah tiga Miss. Iya, thank you, Ella. Oke, okay. Erik, satu. Iya, Tiara, dua. Salah dua Miss. Iya, Caitlin. Salah satu, Miss. Iya. Ishak. Ishak. Salah tiga, Miss. Iya, thank you. quina Salah tiga, Miss. Thank you, quina Adit. Iya, thank you, Adit. Alice. Alis bisa chat aja ya karena mikrofonnya bermasalah. Ya Alis, misalnya masih tunggu chatnya. Ya, Leora. Salah dua miss. Iya, thank you. Uh, Sheba, misalnya sudah tahu Sheba salah nol ya. Sheba. Nah, nol Iya, Jessie. Salah dua miss Iya, thank you Jessie. Geodi. GOD kelas 3 Miss. Iya, thank you. Davinia. Kelas 3. Iya, thank you oh, GOD. Davinia. Kelas 1. Iya. Oke, Jonathan sudah. Ada nama yang belum saya panggil? Sudah semua ya, oke ini sudah ada yang chat-chat juga, sudah misalnya masih tunggu Alicia ya, Alicia mungkin ke toilet nanti Alicia bisa bantu misalnya Alicia di chat aja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Semuanya nilainya bagus-bagus ya, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, misalnya selanjutkan materi ya. Oke, sekarang kalian bisa lihat. Oke, sekarang bisa buka LKS kalian ya. Sekarang, uh, selanjutnya buka LKS ya. Halaman selanjutnya buka halaman selanjutnya yang sekarang kita bagian E tentang pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan di Indonesia. Kemarin sudah misalnya jelaskan. sambil kalian lihat LKS kalian, misalnya siapkan uh, PowerPoint-nya dulu ya. Oke ini kelas 9, maaf jadi ya yang ini ya karena kelas 9 juga sama materinya ya oke bisa sebentar masih persiapkan oke kalau uh, uh, mendengarkan misalis kalau Alicia mendengarkan misalis nanti bisa langsung balas ya Chatnya ya, alis oke. Kemarin kita sudah bahas tentang ini ya. Jadi, kalian ketahui ya, perkembangan pusat-pusat pertumbuhan sudah, misalnya, jelaskan. Contoh-contohnya apa aja ya? Terus, kawasan industri ya, sudah ya, contoh pusat-pusatnya. Ya, ada pusat-pusat perbelanjaan, pertokoan, terus akibat interaksi ruang penggunaan lahan. Sudah, um, ya, kalian bisa lihat di sini. Ini sudah, ya, sarana-sarana sudah. Terus, yang ini sudah, ya, jangkau interaksi tanpa batas. Terus, sekarang. Hmm, Oke, okay, yang ini ya, benar ya. Oke, okay. sekarang perubahan interaksi ya perubahan akibat interaksi ruang yaitu salah satunya adalah perubahan komposisi penduduk ya. Jadi kalau kalian lihat perubahan komposisi penduduk itu interaksi keruangan mengakibatkan komposisi penduduk menjadi beragam ya dikarenakan banyak penduduk yang memiliki latar belakang berbeda dan terkonsentrasi pada suatu daerah betul ya jadi kalau kalian ketahui bahwa komposisi penduduk itu berbeda-beda dari latar belakang budaya yang berbeda, dari adat istiadat, mungkin dari agama juga berbeda. ya, jadi terkonsentrasi pada suatu daerah. Jadi kalau satu daerah maaf misalnya masih ada batuk agak gatal tenggorokan misalnya ya Jadi Jadi kalau kalian lihat bahwa perubahan akibat interaksi ke ruangan itu adalah komposisi penduduk ya salah satunya adalah komposisi penduduk ya kalau komposisi penduduk itu kalau kalian lihat ya itu juga sama dipengaruhi oleh kelahiran ada proses kematian dan ada migrasi ya Jadi kalau kelahiran itu meningkatkan, berarti jumlah penduduk akan bertambah. Tapi kalau kematian, dengan adanya kematian itu mengakibatkan jumlah pertumbuhan penduduknya juga akan turun, ya, semakin berturun. Contoh sekarang, dengan adanya pandemik seperti ini, ya, kalau kalian lihat, ya, berita di televisi atau kalian. Dapat informasi dari berbagai media, media informasi yang kalian terima. Ya, sekarang COVID ini banyak sekali, ya, bahkan di seluruh dunia, korban jiwanya banyak sekali, ya. Nah, ini juga mempengaruhi perubahan komposisi penduduk. Ya, dengan adanya kematian tersebut kalian banyak sekali faktor yang menyebabkan kematian ya. Mungkin karena penyakit, terus lanjut usia ya, Nah, itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan eh, apa? kematian ya. Oke, sebentar saya chat. Oke, silakan shalom, mau ke toilet ya. Ya. Jadi, kalau kalian lihat juga Oh uh, ya, jadi adanya interaksi antar ruang itu sehingga memicu pergerakan penduduk itu lebih dinamis. Ya, jadi ada yang berpindah-pindah satu uh, dari satu daerah ke daerah yang lain. Jadi perubahan antar ruang itu selalu dinamis ya, tidak tetap. Jadi selalu terjadi adanya perubahan. Ya, terus kalian lihat ya, terus, um, ya dan kalian ketahui juga bukan hanya dilihat dari faktor kelahiran, kematian maupun migrasi atau perpindahan penduduk tetapi juga dipengaruhi oleh latar belakang. Nah, ini ya. Jadi dikarenakan banyak penduduk yang memiliki latar belakang. Kalian ketahui di Indonesia ya banyak sekali adat istiadat yang berbeda, budaya yang berbeda, agama yang berbeda, ya, suku bangsa yang berbeda kebiasaan berbeda bahkan sampai karakter pun berbeda. Nah, ini juga bisa yang memiliki keanekaragaman dalam komposisi penduduk. Ya, karena ada berbeda-beda dalam latar belakang. Ya, semuanya berbeda-beda karena memiliki latar belakang yang berbeda-beda juga. Ya, keanekaragaman ya. Oke, okay. ini sudah jelas ya perubahan komposisi penduduk. Selanjutnya misalnya saya jelaskan tentang <tuh> perubahan ekonomi ya ada lihat LKS kalian tentang perubahan ekonomi ya halaman 41 ya nah perubahan ekonomi kalau kalian ketahui bahwa ya sektor di Indonesia itu adalah sektor agraris Indonesia terkenal dengan namanya istilah ek sektor agraris ya kalian ketahui bahwa potensi alam itu sangat mendukung sekali dalam bidang pertanian Ya, jadi agraris potensi alamnya itu didukung dengan uh, sebagai sektor pertanian. Nah, kalian ketahui bahwa dengan uh, kemajuan teknologi, dengan perkembangan zaman, ya, anak-anak ya. Jadi aktivitas ekonomi penduduk Indonesia itu lambat laun juga akan berubah, ya, mengalami perubahan. Tidak mesti terus seseorang itu akan terus dalam sektor pertanian. Tetapi kalau kalian lihat juga sektor pertanian itu mengalami perubahan ya. Jadi kita agraris ya, banyak lahan pertanian, tetapi dengan adanya kebutuhan manusia, aktivitas manusia yang meningkat, maka perubahan itu akan terjadi. Ya, jadi kalau kalian lihat penggunaan lahan juga berubah ya. Tadi sudah saya jelaskan, jadi ada sawah, ada lahan kosong, semuanya berubah. Ya, karena aktivitas atau kegiatan manusia yang terus meningkat Ya, makanya terjadilah namanya perubahan ekonomi, ya. Nah, dampaknya dalam bidang ekonomi itu apa aja? Yang kalian lihat yang pertama adalah kebutuhan terpenuhnya kebutuhan hidup, ya. Dengan adanya uh, perubahan ekonomi, ya, kebutuhan hidup manusia itu juga semakin meningkat. Ya, terpenuhnya kebutuhan hidup Ya, interaksi antar ruang itu terpenuhinya kebutuhan hidup. Iya pasti setiap daerah lain yang memiliki potensi alam yang berbeda-beda atau sumber daya alam yang berbeda-beda, maka semuanya juga saling membutuhkan. Ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap daerah. Ya, kebutuhan hidup masing-masing itu berbeda semua. Ya, jadi nomor satu adalah terpenuhinya kebutuhan hidup. Yang kedua, Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di desa dengan mengembangkan kegiatan ekonomi lain, ya jelas, ya di desa ekonominya tidak hanya mesti dalam pertanian aja, tetapi mereka akan berubah. Ya, mindset penduduk itu berubah, ya mungkin ada yang berubah, terus berubah menjadi sektor industri, ya industri masuk desa, ya pertanian mulai tergeser, ya terus mengakibatkan. Petani menghilangkan banyak pekerjaan, ya. Lahan-lahan pertanian itu dibangun menjadi sektor industri, ya. Terus, orang petani mereka ingin merubah nasib mereka, pindah ke kota, mengembangkan kegiatan ekonomi lain, ya. Nah, itu yang kedua: pertumbuhan ekonomi di desa mengembangkan kegiatan ekonomi lain. Berarti bukan hanya dalam pertanian aja, tetapi berubah. Oh, dalam sektor industri bisa, perdagangan bisa, sudah mulai masuk merambah ke desa-desa, ya. Terus yang ketiga daya saing ekonomi meningkat dari para pelaku, ya. Kalau kalian lihat, berarti daya saing ekonomi meningkat. Jadi kalau kalian lihat ekonomi setiap daerah masing-masing itu berbeda-beda, ya tergantung dari tingkat permintaan dan karakteristiknya. Ya, masyarakat ekonomi dalam satu daerah, satu wilayah itu berbeda sekali. Permintaannya juga berbeda-beda, ya. Nah, dengan demikian, para pelaku ekonomi, para pelaku usaha itu mengambil kesempatan, mereka oh, mengambil peluang, membaca peluang. Oh, kebutuhan masyarakat ini ini. Jadi, mereka mengambil kesempatan, mengambil peluang, ya, meningkatkan daya saing ekonomi. Ya, meningkatkan hasil pasarnya, ya. Nah, dengan demikian pelaku usaha kan berarti mereka memenuhi kebutuhan keinginan atau keinginan masyarakat, ya. Kebutuhan masyarakat itu apa sehingga keinginan masyarakat terpenuhi dengan adanya para pelaku ekonomi ini ya karena mereka bisa membaca peluang oh daerah ini kurangnya beras misalnya jadi para pelaku mengambil kesempatan mereka uh, membeli barang-barang atau mendatangkan barang-barang dari daerah lain ya beras ke daerah mereka karena untuk memenuhi kebutuhan daerahnya ya mereka mengambil peluang tetapi ada dampaknya ya dampaknya kondisi ini memicunya apa adanya persaingan tetapi persaingan yang sehat. Ya, jadi pedagang beras ini banyak banget pedagang beras. Jadi dalam satu daerah itu pedagang berasnya banyak, tetapi itulah yang meningkatkan saing ya daya saingnya tetapi dalam sehat ya daya saing yang sehat, persaingan yang sehat. Ya, contoh misalnya kita bersaing lebih baik yang sehat. Ya, jadi, memicu semangat kita untuk meningkatkan. Ya, ini contohnya dari saya. pelaku ekonomi meningkat, ya, untuk yang ketiga. Terus, yang keempat, kalian lihat kebutuhan tenaga kerja terpenuhi dengan adanya lapangan pekerjaan yang beragam di perkotaan. Ya, jadi kalian lihat, jadi tenaga kerja itu terpenuhi. Ya, di kota, misalnya, itu banyak sekali pekerjaan, ya, lapangan pekerjaan tetapi kurang tenaga kerja. Nah, banyak sekali orang datang. Jadi memenuhi kebutuhan tenaga kerja itu terpenuhi dengan adanya lapangan pekerjaan yang beragam di kota. Ya. Nah, itu yang keempat. Terus yang kelima munculnya perilaku konsumtif. Nah, kalau kalian lihat ya ya e, interaksi antar ruang itu khususnya distribusi barang-barang ya distribusi barang itu berjalan lebih intensif ya, penyaluran barang lebih intensif. Ya, kalian lihat banyaknya pilihan atau produk-produk yang beredar di masyarakat, ya, banyak sekali pilihan. Ya, terus ada juga yang mempengaruhi, contohnya adalah iklan, ya. Iklan di media elektronik, ya. Iklan-iklan itu menambah minat masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk tersebut. Ya, dengan adanya iklan Nah biasanya kita sebagai masyarakat harus bisa memilih dan memilah apakah iklan ini baik, benar tidak kepercayaannya. Ya Jangan hanya kita termakan iklan, Wih, iklannya bagus, kita harus membeli. Nah ini. Dengan adanya iklan tersebut, ya keinginan masyarakat untuk membeli, memiliki barang tersebut, ya karena termakan iklannya, jadi munculnya perilaku konsumtif, Konsumtif itu, ya, maksudnya keinginan untuk membeli, terus keinginan untuk memiliki barang tersebut, ya, karena dari iklan, ya, misalnya, lihat nih, iklan, wah, iklan untuk produk kecantikan memutihkan muka wajah, ya, bagi yang putri, ya, mukanya langsung bersih dengan menggunakan produk ini. Pakailah ini dalam sampai seminggu. Maka kulitnya akan menjadi putih, ya. Semuanya banyak sekali mempromosikan iklan supaya produk mereka laku keras, ya. Dengan adanya iklan tersebut ya pem, uh, masyarakat, wah bagus ini, coba aku beli pasti dalam seminggu wajahku menjadi celing, bersih, mengkilat, termakan. Jadi ini perilaku konsumtif dari masyarakat. Ya mungkin kalian juga sama ya lihat di iklan televisi. Wow ini ini, ini keinginan membeli, mencoba. Ya, sama kayak misalnya juga sama. Misalnya ada iklan itu, wah oh, bener gak ya? Ah coba ah beli. Ya karena kita termakan. Nah akibatnya dengan adanya iklan tersebut kita memunculnya perilaku konsumtif ya perilaku konsumtif dalam masyarakat dalam diri kita ya oke okay, selanjutnya dalam interaksi ruang waktu kita sudah habis ya ya ada yang peningkatan kualitas pendidikan ya kualitas pendidikan itu interaksi antar ruang mengakibatkan mahasiswa menempuh pendidikan di daerah lain karena setiap daerah memiliki perbedaan kualitas pendidikan betul sekali ya setiap daerah memiliki tingkat pendidikan yang berbeda satu sama lain contohnya misalis misalis itu aslinya dari Kalimantan Barat ya Kalimantan Barat misalis di sana terus misalis cita-citanya lihat tamat SMA, misalnya harus kemana. Jadi misalnya mau lihat kualitas pendidikan, oh mungkin kualitas pendidikan di Kalimantan Barat belum baik ya. Belum maju. Memang sudah banyak universitas yang baik dan bagus di Kalimantan Barat. Tetapi misalnya masih lihat, oh Misses mau lebih lagi mencari keluar. Akhirnya Misses keluar ke Yogyakarta karena universitas di Yogyakarta banyak banget ya pilihan dan misalnya tahu kualitasnya bagus-bagus. Akhirnya Misses pindah. Ya, Misses kos, Misses menempuh pendidikan ke daerah yang berbeda, contohnya ke Jogja. Nah, ini contoh ya: interaksi antara mengakibatkan manusia mahasiswa menempuh pendidikan di daerah lain, ya, karena setiap daerah memiliki kualitas pendidikan yang berbeda-beda. Ya, oke, okay. yang kedua, nah, salah satunya adanya dengan adanya tersebut, ya, pendidikan yang berkualitas itu membawa pengaruh yang positif bagi masyarakat. Salah satunya keterampilan sumber daya manusia yang bertambah dengan adanya pendidikan. SDM kita bertambah. Membawa pengaruh positif. SDM kita bertambah. Contoh kalian, belajar. Hari ini kita belajar tentang interaksi ruang. Tentang peningkatan kualitas pendidikan. Kalian akan bertambah. Wawasan kalian bertambah. Oh, mendengar penjelasan, info yang bisa. Oh, so, hari ini ilmu kalian bertambah. Ya, sama. Jadi dengan adanya pendidikan membawa pengaruh positif salah satunya keterampilan SDM manusia bertambah. Ya, yang kedua daya saing sumber daya manusia meningkat. SDM kita akan ber meningkat. Ya, adanya daya saing. Ya. Kalian pergi keluar kota, ya, misalnya ke Yogyakarta, ya. Misalnya misalnya anggap misalnya sudah paling pinter di Kalimantan Barat, di sekolahnya misalnya misalnya sudah paling unggul. Ya, ternyata misalnya datang ke Jawa, ya wow persaingannya lebih berat ya ternyata teman-temannya Miss itu lebih mereka lebih smart ya lebih banyak mengeluarkan pendapat wow ternyata orang Jawa ini lebih banyak lebih banyak lagi ya jadi Miss oh ternyata dengan adanya keluar ya dengan pindah ke daerah menempuh pendidikan keluar Miss bisa melihat oh ternyata wow orang smart itu lebih banyak daya saing ya meningkatkan daya saing jadi misalnya anggap misalnya itu udah paling pintar di sekolah misalnya lebih unggul ternyata misalnya datang wow ternyata ilmunya misalnya belum seberapa ya nah ini ya dengan dampak positifnya itu daya saing misalnya wow oh, teman misalnya lebih pintar misalnya harus lebih berusaha lebih berusaha lagi meningkatkan prestasi misalnya dibandingkan temannya misalnya Ya, itu daya saing positif. Ya. Nah, terus yang ketiga adalah pola pikir masyarakat lebih rasional. Iya, lebih rasional, lebih masuk akal. Ya, dengan adanya kita interaksi dengan adanya pendidikan, ya, pola pikir kita itu menjadi lebih rasional, lebih masuk akal, lebih berpikiran lebih smart lebih lagi. Ya. Ya mungkin dengan adanya pergaulan, dengan adanya sosialisasi, dengan ada interaksi dengan masyarakat lain, kita akan pikiran kita akan lebih rasional. Ya, tidak terbawa dengan mitos-mitos. Bukan malah terbelakang, tetapi kita malah lebih maju, lebih rasional ya ini akibat ya perubahan dalam kualitas pendidikan oke materi kita sudah habis nanti materi ini akan misalnya share di TD Smart kalian bisa ambil materi ini di TD Smart ya oke sampai di sini ada pertanyaan ada pertanyaan oke kalau tidak ada pertanyaan jelas ya misalnya minta tolong satu orang untuk bantu dalam doa Sheba bisa bantu misalnya Sheba bantu dalam doa, halo Sheba, bisa bantu? Iya, uh, ada ya? Uh, ada lagi yang mau bantu dalam doa tadi suaranya Sheba tidak dengar Miss Alice? mungkin ya, mungkin uh, misalnya minta tolong Devon bisa bantu Devon? Oke, okay, Devon. Halo Devon, bisa bantu? Ya, miss. Iya, iya, thank you Devon. Oke, okay, silahkan. Untuk apa? Miss? Tadi suara yang tutup tutup dalam doa, ya. Kita oh, doa. Oke. Okay, okay. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah selesai pelajaran IPS 1. Eh huh. Om agar semua yang tadi diajarkan dapat uh, kami ingat Tuhan dan Yesus selalu amin. Amin. Oke, okay, thank you Devon. Terima kasih untuk semuanya. Alice, misalnya minta ingatkan Alice bisa chat misalnya ya, salahnya berapa ya Alice ya? Oke, okay, baik. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Halo anak-anakku kelas 7A, selamat pagi yang mendengarkan suara Yani beraksi tens up. Baik, terima kasih. Ya, terdengar ya dengan jelas ya. Baik, terima kasih anak-anakku. Uh, baik, hari ini adalah pelajaran PPKN dari Mr. Billy ya. Mohon maaf hari ini Mr. Billy uh, sedang sakit ya. Jadi ada tugas untuk PPKN. Kalian siapkan LKS PPKN Oke, sudah. LKS PPKN halaman 23 sampai dengan 26. Bagian A dan B uji kompetensi 2. Oke, misalnya ketikan ya di kolom chat ya supaya kalian bisa membacanya. Tugas PPKN LKS halaman 23 sampai dengan 26 bagian A dan B. Uji kompetensi 2. Oke. Okay. Karena dilihat di kolom chat, ya, tugas PPKn LKS halaman 23 sampai dengan halaman 26, bagian A dan B, uji kompetensi 2. Kalian kerjakan ya di buku tulis kalian masing-masing. Ya, waktu mengerjakan dari pukul 9 lewat 10 menit sampai dengan 10 lewat 10 menit. Oke, jelas ya anak-anak ya. Baik, selamat mengerjakan. Tetap semangat. Halo anak-anak. Hai. Anak-anak kelas 7A bagaimana? Untuk tugas PPKN-nya sudah selesai dikerjakan? Sudah ya. Uh, sudah baik. Yang belum selesai siapa? Uh, beri reaction with hand yang belum selesai sudah selesai semua. Oh masih ada. Oke okay. Inu dan GOD masih belum selesai masih banyak ya nak. Shalom, belum selesai juga. Lagi dikit, aduh, ya kaget. Iya, oke, ino, lagi sedikit baik. Uh, diselesaikan ya, Nak? Ya, hari ini jangan ditunda supaya tidak numpuk. Tugas-tugas kalian uh, diberikan waktu untuk menyelesaikannya hari ini. Kemudian, info dari Mr. Billy. Untuk tugas-tugas yang kalian selesaikan hari ini, nantinya akan dibahas oleh Mr. Billy di pertemuan berikutnya. Ya, apabila ada pertanyaan mengenai tugas-tugas tersebut, ada hal yang tidak kalian mengerti, kalian bisa tanyakan nanti ke Mr. Billy di pertemuan berikutnya. Ya, anak-anak, ya, oke, tetap semangat. Kalian boleh beristirahat, ya. Uh, untuk saat ini uh, sampai pukul 10.30, kembali lagi bergabung di Zoom Meeting ini untuk pelajaran agama dan budi pekerti. ya. Untuk saat ini boleh istirahat dulu, yang belum sarapan boleh sarapan, boleh rehat sebentar ya. Baik anak-anak, uh, selamat beristirahat ya, tetap semangat. Kali ini kalian akan lebih banyak nanti mengeksplorasi, atau dengan istilah lain, menganalisa ayat Alkitab. Ya, karena kita harus mendasarinya dengan ayat Alkitab supaya tidak sesat. Oke, okay. Mister, lebih tunduk terhadap Alkitab daripada statement orang lain. Oke, okay. Mister, tampilkan dulu materinya Mister harap semua bisa mengikuti dengan baik karena ini materi akan Mister gunakan nanti untuk PTS ya. Jadi Mister berharap eh, kalian bisa mengikutinya dan kalau ada yang bingung boleh ditanyakan. Ya. Nah, masih tetap dalam pembelajaran alam semesta, ya, alam semesta. Ini background yang bisa siapkan supaya kalian uh, mendapatkan inspirasi mengenai alam semesta yang diciptakan. Ya, satu hal yang perlu kalian ketahui, tidak akan mungkin ada alam semesta ini tanpa ada yang menciptakan atau tidak akan mungkin alam semesta terjadi dengan sendirinya. Ini sekaligus ingin mematahkan pemahaman ateis. Ya, ateis itu adalah golongan yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Oke. Okay. Dulu ada satu siswa yang terang-terangan yang mengatakan kepada Mister ini terang-terangan kepada Mister dia omong dan juga kepada teman-temannya dia bilang I'm atheist. Wah dengan semangatnya, you serious? Yes, I'm atheist. Dia serius sekali dan dia anak-anak blasteran gitu. Ya setengah luar negeri setengah Indo. Ya kita tidak boleh sebut nama di sini ya. Tapi yang jelas anak itu pernah menyatakan seperti itu. Mister kaget. Wih, luar biasa anak ini berani mengatakan demikian gitu. Ini hanya sebagai bahan-bahan bahan ini diskusi saja. Lalu singkat cerita, Mister tanya beberapa hal yang intinya dia tidak bisa jawab gitu. Dan itu menggugurkan pemahaman dia. Misalnya waktu dia bilang I'm atheist, intinya dia tidak percaya adanya Tuhan. Lalu Mister bilang, ya Mister gunakan alam semesta, jangan nggak usah banyak banyak, nggak usah alkitab, nggak usah sejarah. Mister pakai aja dulu alam semesta yang ada di sekitarnya. Mister bilang, coba kamu lihat sekitarmu. Ini kira-kira gimana pendapatmu? Oh bagus, Mister indah, Mister Pulau Bali menurutmu indah? Yes, of course. Indah sekali, Mister, gitu. Indah sekali Pulau Bali. Di negara orang tuamu ada? Oh, ada gitu. Oh, itu indah ya? Oh, indah. Gitu, di negara tetit gitu kan. Ada juga di sana tempat wisata ya. Katanya indah sekali. Ya, Bali juga indah sekali dan dunia mengenal Bali gitu. Oh, gitu ya. Terus di luar ini kamu ada tahu tempat yang indah? Ya, tahu. Alam semesta ini indah, Mister gitu. Terus misal tanya, kamu gimana kira-kira dirimu? Dia lihat dirinya gitu. Dia agak bingung ya, mungkin takut dianggap menyombongkan diri. Terus Mister bilang, kamu cantik loh orangnya. Oh tentu dong Mister, ya saya cantik gitu. Kamu juga pinter, kamu cerdas. Mister nyatakan begitu, Mister puji dia. Oh iya, makasih Mister gitu. Terus, Mister tanya lagi, kira-kira alam yang indah yang kamu akui tadi dan termasuk dirimu yang cantik, pinter, cerdas, kira-kira bisa terjadi dengan sendirinya nggak ya? Dia bingung gitu, Hah? ah, gitu. Oke, okay, nggak usah jauh-jauh nak, karena dia belum bisa jawab kan. Ini Mister punya HP nih, kira-kira bagus nggak HP ini? Ya, kalau dibanding dengan HP orang lain mungkin masih lebih bagus. Tapi kalau dibandingkan dengan HP-nya dia yang 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 Apple barangkali ya jauh lah Mister ketinggalan. Yang penting kan masih bisa WA, bisa video call walaupun agak agak kabur gitu. Kira-kira HP Mister ini jadi dengan sendirinya atau gimana? Enggak lah Mister, ada yang buat gitu. Oh gitu ya. Berarti HP ini tidak terjadi dengan sendirinya. Iya Mister ada yang buat. Oh gitu ya. Terus dirimu dan alam semesta itu kira-kira ada yang buat enggak ya? Misal tanya gitu. Dia agak bingung. Dia misal tahu dia tahu arah pembicaraan dan maksud mister. Dia bingung, dia bingung. Akhirnya misal tekan lagi dengan pertanyaan yang sama. Gimana kira-kira? Ada yang buat enggak ya alam semesta dan dirimu yang cantik dan cerdas tadi? Akhirnya, dia menjawab dengan agak sedikit ragu-ragu. Dia merasa terjebak. Dia bilang, e, "Ada Mister, ada yang buat." "Siapa yang buat?" Nah, nanya lagi, e, uh, uh, uh. "Dia bingung." Langsung Mister, langsung gas, langsung dengan inti uh, di hati Mister. Langsung Mister bilang, "Itu yang buat, itu God atau Allah?" Jadi alam semesta yang kamu lihat itu yang indah termasuk Bali yang kamu akui itu ada yang membuat itu Allah, Nak. Itu pencipta termasuk dirimu itu enggak terjadi dengan sendirinya. Jangankan kamu, jangankan alam semesta HP aja kamu akui ada yang buat. Apalagi alam semesta dan dirimu. Ada yang buat itu. Siapa yang buat itulah Allah. Gimana pendapatmu? Bisa tanya lagi. <laughs> iya Mister, ada yang buat Allah. Langsung Mister kunci lagi dengan pertanyaan yang terakhir. Jadi kalau begitu Allah itu ada nggak ya? Dia senyum-senyum. <laughs> ada Mister, udah habis dia kan? <laughs> Terus dia pakai alasan apa lagi? Mungkin dia bilang, tapi kok nggak kelihatan ya Mister? Loh, bukan berarti kalau tidak kelihatan itu tidak ada. Lah Mister tanya, otakmu ada nggak ya? <laughs> ada Mister, tapi nggak kelihatan tuh. Bukan berarti yang tidak kelihatan itu tidak ada. Angin tuh ada nggak ya? Ada, kelihatan nggak? Nggak kelihatan lah. Ada angin, tapi nggak kelihatan. Jadi Allah juga ada, sekalipun tidak kelihatan. Tapi ada sejarahnya kan, kalau kita masuk ke kade yang pertama itu karena dosa, makanya Allah tidak lagi menampakkan diri kepada manusia. Selalu dia menggunakan media. Kalau dalam Alkitab biasanya tiang awan, tiang api, terus dengan api yang ada di Semak Duri tak terbakar dan banyak lagi yang Tuhan gunakan untuk menunjukkan keberadaannya, termasuk alam semesta menunjukkan Allah itu ada. Nah, kenapa Mister kasih pengantar ini supaya kalian nanti ke depan ketemu dengan dengan ajaran yang berbeda dengan Alkitab jangan percaya. Ya, sudah mister sampaikan beberapa waktu lalu bahwa ya, yang pertama alam semesta ada yang menciptakan. Dan yang kedua Allah yang menciptakan dan yang ketiga ada di Alkitab. Keterangan itu. Karena di luar sana nanti kamu ketemu ada yang mengatakan alam semesta ini terjadi dengan sebuah ledakan, kan sudah pernah mister sampaikan. Ledakan tidak pernah membuat Keindahan sekalipun juta ta, jutaan tahun, jadi hari ini meledak jutaan tahun kemudian terbentuklah alam semesta. Katanya begitu, itu sesat. Itu nak, Alkitab tidak ajarkan itu, termasuk manusia terjadi dari seekor monyet. Katanya, misal tahu ini sudah ditentang dan tidak diakui, tapi ini semacam mengenang saja. Itu contoh bahwa berbeda dengan Alkitab. Nah, sekarang Mister ingin kalian langsung menganalisa Alkitab ya mengenai topik yang kita bahas yaitu sejarah penciptaan. Coba kita lihat. Sekali lagi kalau ada ajaran di luar Alkitab yang berbeda dengan Alkitab jangan percaya. Please jangan percaya. Oke? Okay? Kamu harus lebih percaya Alkitab. Alkitab ngomong apa? Ya, sekarang kalian harus analisa sendiri daripada mister ngomong banyak, kamu langsung cek Alkitabnya. Jadi semua kalian persiapan Alkitab Ya, persiapan Alkitab boleh Alkitabnya dalam bentuk buku atau elektronik. Ya, mau di HP juga boleh atau di laptop silahkan. Ya, siapkan Alkitab. Kita akan mengeksplorasi atau menjelajah atau menganalisa sejarah penciptaan alam semesta menurut Alkitab. Di dalam kejadian pasal 1, ayat 1 sampai 31. Stop sampai di sini aja dulu. Ya, pasal yang kedua itu minggu depan kita bahas. Oke. Okay. Jadi fokus sampai di sini saja. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Nah, sekaligus kita akan latih kemampuan untuk menganalisa teks Alkitab secara praktis. Oke, okay, sudah fokus. Oke, okay, sudah standby. Alkitab, oke. Okay. Ini yang harus kamu analisa, ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Oke, okay. bisa jelaskan dulu. Jadi, Alkitab itu menciptakan alam semesta. Oke, okay, alam semesta itu sudah tahu, ya. Alam semesta itu seluruhnya termasuk kalian itu bagian dari alam semesta, oke? Okay. Alam semesta itu kita semua ini, baik itu binatang, baik itu tumbuhan itu bagian dari alam semesta yang Tuhan ciptakan. Nah manusia diciptakan hari keberapa? Nanti kalian akan lihat, ya. Coba lihat ini, Mister sudah kasih ayatnya. Jadi begini cara menganalisa praktis. Misalnya di sini kan hari pertama, misal sudah taruh, jangan diacak ya. Ayatnya ayat 3 sampai 5. Ayat 3 sampai 5 di situ intinya bicara apa? Apa yang Tuhan ciptakan di situ? Tolong tidak memindahkan ayat. Terlalu panjang ditulis lagi. Langsung inti, intisarikan saja berdasarkan ilmu bahasa Indonesia yang baik dan benar, mengintisarikan ayat 3 sampai 5 ini intinya Tuhan menciptakan apa di sini? Nanti di ayat yang kelima ada kata inilah hari yang pertama. Begitu. Kalau ada kata-kata itu berarti sudah penutup. Itu hari pertama terakhir. Oke. Ayat 3 sampai 5 coba pahami intisarikan, gunakan bahasamu di hari yang pertama. Allah menciptakan apa? Oke. Mister jelaskan dulu. Demikian juga di hari yang kedua ayat 6 sampai 8 Allah menciptakan apa? Di Gunakan bahasamu tidak memindahkan ayat. Sekali lagi. Hari yang ketiga, Allah menciptakan apa? Ayat 9-13. Hari keempat, ayat 4-19, Allah menciptakan apa? Hari yang kelima, berdasarkan ayat ini, Allah menciptakan apa? Yang keenam, begitu seterusnya. Ya, sampai yang keenam. Jadi, hari pertama sampai keenam, apa saja yang Tuhan ciptakan? Tolong buat garis besarnya, inti sarinya, supaya nanti kita paham. Oke, ini ada. Bentar, kok gak bisa dibuka. oke. Okay, bentar menciptakan bumi, oke. Okay, ini maksudnya alisnya ini, Mister. Kurang paham. Dia bertanya atau memberi pernyataan. Oke, okay, sekarang begini. Kalian kan sudah persiapan Alkitab. Sekarang semua kalian menganalisa. Hari pertama sampai ke enam sesuai dengan ayat itu, kejadian pasal satu 1, 1 sampai tiga puluh satu doang. Ya hanya sampai di sini aja, coba pahami sesuai dengan ayat yang sudah mister pisah-pisahkan, apa yang Tuhan ciptakan. Jadi intinya Allah menciptakan alam semesta selesai di hari yang keenam. Hari yang ketujuh Allah beristirahat, itulah yang disebut dengan istilah sabat. Ya, hari sabat, Allah berhenti menciptakan. Sekarang hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Ya, menurut kalender atau budaya orang Yahudi. Oke? Okay. Sudah paham semuanya ya? Oke, okay, silakan di screenshot dulu. Nanti mister akan stop share soalnya. Oke, okay, ya. Pertanyaannya bagus. Begini, ini boleh ditulis di buku tulismu. Silahkan ditulis. Mister sih harapnya di buku tulis aja. Jangan di Word. Nanti takutnya kececer. Karena ini akan jadi materi materi PTS. Kalaupun mau di Word, nggak apa-apa. Asal kamu bisa simpan. Tolong jangan di delete. Karena ini akan jadi materi PTS juga. Karena tidak ada di bukumu. Ini ini Mister tambahkan ya bahkan di powerpoint pun nggak bisa buat isinya ya silakan di buku dan di word tapi disimpan oke pertanyaannya dikumpul atau tidak mister nanti mister jawab yang terpenting sekarang kalian kerjakan diselesaikan mister kasih durasi sekitar 20 menit oke dipersiapkan saja tulis di buku Lalu tulis di Word. Oke, okay. nanti kita akan bahas. Mister akan revisi perbaiki kalau misalnya itu kurang tepat atau salah. Di sini bukan masalah oh, banyak, ya. Mister, mau nanya? itu dikumpulin ini gimana nih? Tadi Mister sudah jawab, nak. Nanti Mister sampaikan, dibuat aja dulu. Oke. Okay. Oh, okay. Ya, ditulis aja dulu di buku tulis atau pakai Word juga boleh. Ya, hari ini mister sedang melatih kalian menganalisa. Ya, nanti mister tes satu persatu apa yang kamu temukan. Oke? Gitu, Nak, ya? Oke, thank you. Ada pertanyaan? Udah di screenshot belum ini? Silakan screenshot dulu. Ini sebenarnya sudah membantu kalian, ayatnya sudah mister pisahin. Ya, sudah screenshot ya. Mister hitung sampai 10. Mister akan stop share. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke, Mister anggap sudah screenshot. Mister kasih waktu durasi 20 menit. Dari sekarang, ya, Mister akan tes beberapa untuk membuktikan bahwa kalian mengerjakannya. Sekali lagi, ini materi untuk PTS, jadi tolong diingat, dicatat. Dipahami seperti itu, tidak ada di PowerPoint, adanya di catatanmu. Jadi, kalau kamu nggak mencatat, pasti tidak akan mempunyai materi dalam mengerjakan soal PTS nantinya. Ya, oke, okay, Mister, akan tanya beberapa. Mister, mau dengar Jesse? Jesse, hutahayan, silahkan diaktifkan kameranya, Jesse. Bisa dengar, Mister? Kamera saya agak bermasalah. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay, Nak, sorry, Mister lupa. Silakan, suaranya bisa? Jadi hari pertama itu um, Allah menciptakan langit dan bumi, lalu Allah menciptakan gelap dan terang setelah itu Allah memisahkan gelap dan terang. Gimana hari pertama Allah menciptakan apa Nak? Halo Jess. Allah menciptakan langit dan bumi, lalu Allah menciptakan gelap dan terang. Setelah itu Allah memisahkan gelap dan terang di mana terang itu baik maka Allah menciptakan langit dan bumi beserta gelap dan terang Wah ini Jessie enggak ayatnya enggak sesuai itu Ayat berapa itu hari pertama ya itu berapa kamu itu wajah itu Ayat 3 sampai 5 nah itu hari pertama ya Kemungkinan kamu tuh baca ayat pertama itu. Ayat pertama itu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita. Bukan itu, itu 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 lain lagi maksudnya. Setatnya ayat yang ketiga. Jadi simpulkan aja hari pertama apa yang diciptakan Allah. Jesse. Kami Hari pertama Allah menciptakan apa? Itu banyak sekali kamu sebutkan tadi. Sesuai dengan ayat yang Mister kasih di slide tadi. Nah. Bisa? Oke. Okay. Mister beralih ke Sebentar, Mister, boleh coba tapi lewat chat soalnya, Mik Alicia Rusa. Oke, okay, boleh, Alicia, Mister, tunggu. Silakan di, di chat sekarang, nanti Mister bacakan. Mister, ke ini dulu, ke siswa lain, boleh, boleh, Mister, tunggu. Oke, okay, Mister, mau dengar Evan, Evan, Evan Wibisono. Silakan aktifkan kameranya. Kamu tulis apa Nak? Hari pertama sampai keenam. Tolong sistematis dan urut. Oke, okay. saya tulisnya hari pertama, Allah menciptakan terang dan memisahkannya dari gelap. Hari kedua, Allah menciptakan cakrawala dan memisahkan air yang di atas dengan yang di bawah. Hari ketiga, Allah memisahkan air dan daratan dan menumbuhkan tunas-tunas muda di daratan. Hari keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang atau benda-benda langit. Hari kelima, Allah menciptakan segala macam binatang laut. Hari ke-6, Allah menciptakan segala macam binatang di darat dan Ia menjadikan manusia untuk berkuasa di alam dan atas segala hewan-hewan. Allah menjadikan manusia dengan akal dan budi serta serupa dan segambar dengan Allah. Dah Oke, okay, bagus sekali ya, tapi masih agak sedikit uh, apa uh, panjang ya. Seharusnya bisa lebih disingkat, cuman ada yang kurang di hari yang kelima itu. Nak, kamu cuman uh, menyebutkan binatang uh, laut. Ya, Sebenarnya ada satu lagi binatang udara, ya, burung. Ya, oh iya, Mister. Iya, itu ya tadi. Mister, dengar begitu? Oke, okay. thank you. Tapi udah bagus, udah bagus, udah udah mulai urut. Ya, kurang, kurang uh, singkat saja. Ya, thank you, Evan. Thank you, Oke, okay. Mister, mau baca ini jawaban uh, Alicia. Sebentar, ini agak panjang. Mister, bacakan ya. Mister, cek waktu dulu. Oke, masih ada tiga menit. Ya, e, sebentar. Mana tadi? Ya, pada hari pertama, saat Tuhan menciptakan alam semesta, Ia menciptakan bumi dengan adanya langit dan air, tetapi masih gelap gulita. Saat hari pertama tersebut, pada hari kedua masih tetap gelap sesampainya kegelapan itu menutupi roh. Pada hari yang ketiga Tuhan datang ke bumi dan melayang-layang di atas air yang telah ia buat. Hari keempat Allah berfirman, jadilah terang dan dari kegelapan sebelumnya terjadinya terang dan mana ini? Pada hari yang ke sebenarnya malam ter pada hari yang ketiga Tuhan datang ke bumi dan melayang-melayang di atas air dan telah Ia buat yang telah Ia buat hari keempat Allah berfirman jangan oh jadilah terang dan kegelapan sebelumnya terjadinya terang dan pada hari itu juga Tuhan Tuhan melihat bahwa adanya sinar itu baik pada hari kelima Tuhan memberi melihat dan memberi nama bahwa terang itu diartikan Siang dan juga oke, okay. sorry untuk Alicia ini memang agak panjang sekali, tapi misal uh, tahu maksudmu uh, menjelaskan bahwa hari pertama sampai hari yang keenam, tetapi ini kamu mengutipnya dari dari ayat yang di luar misal tentukan nak. ya itu ayat yang sudah Mister Kasih itu udah, udah urut sebenarnya ayat 3 sampai 5 misalnya itu di hari pertama. Ini malah di hari yang berikutnya ada juga penyebutan cakrawala, ya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kamu sudah berusaha, ya Mister hargai apresiasi. Mungkin kurang-kurang teratur aja, kurang urut aja, kurang sistematis ya seperti itu. Uh, Mister nggak bisa tes semuanya, tetapi uh, akan Mister simpulkan. Jawaban Evan tadi uh, lebih mendekati, tapi Mister akan lebih praktiskan. Coba dicatat ya di direvisi jawaban kalian. Bagi yang belum mister Tes, tolong dicatat apa yang mister sebutkan. Ini secara urut, secara praktis dan ringkas. Oke? Okay? Dengarkan, mister simpulkan singkat langsung tulis kita selesai. Hari pertama Allah menciptakan terang. Titik. Atau cahaya boleh. Ya. Hari pertama Allah menciptakan terang. Itu berdasarkan ayat 3 sampai 5. Hari yang kedua Allah menciptakan cakrawala atau langit. Oke, itu berdasarkan ayat 6 sampai 8. Cakrawala sama dengan langit ya. Hari yang ketiga Allah menciptakan daratan dan air. Ya. Daratan itu hasil dari air yang dipisahkan dan air yang dimaksud di situ adalah laut. Kenapa dipisahkan? Supaya daratan itu nanti menghasilkan tunas dan tumbuh-tumbuhan. Tapi intinya di, di hari yang ketiga Allah menciptakan daratan dan air. ya Dengan cara memisahkannya. itu. Jadi itu intinya. Hari keempat Allah menciptakan benda-benda penerang. Atau benda-benda langit. Bisa matahari, bumi, bintang, dan lain-lain. Pokoknya di langit itulah. Jadi ada benda-bendanya. Kan diciptakan dulu di hari yang kedua nih cakrawalanya lalu di hari yang keempatnya yang diciptakan benda-benda langit atau benda-benda penerang itu hari keempat. Hari yang kelima Allah menciptakan dua binatang, binatang air atau laut itu ikan, lalu binatang udara itu burung. Sampai di situ saja di hari kelima nak ya. Dan hari yang keenam Allah menciptakan binatang darat contohnya misalnya kambing, sapi dan manusia jadi di hari yang keenam Allah menciptakan binatang darat dan terakhir manusia. Jadi manusia itu adalah ciptaan yang terakhir di hari keenam. Hari ketujuh Allah tidak menciptakan lagi, tetapi Allah beristirahat. Ya, ini yang Mister sampaikan. Kiranya kalian bisa menangkapnya, ya. Oke, tadi hari ketiga apa, Mister? Oke, Ya, hari yang ketiga itu Allah menciptakan daratan dan lautan. Oke. Hari yang ketiga Allah menciptakan daratan dan lautan. Mister ulang sekali lagi dari awal ya, singkat ya. Hari pertama Allah menciptakan terang atau cahaya. Hari yang kedua Allah menciptakan cakrawala atau langit. Hari yang ketiga, Allah menciptakan daratan atau laut, dan laut, sorry, hari yang keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang atau benda-benda langit. Hari kelima, Allah menciptakan binatang air dan binatang udara, yaitu ikan dan burung. Hari keenam, Allah menciptakan binatang darat dan manusia. Itu secara urut dan sistematis, kalau kamu jawab seperti itu, benar. Ya, supaya enggak terlalu panjang, singkat ini, ini intinya yang Mister sampaikan. Ya, oke, kita selesai. Silakan diaktifkan kameranya, kita doa dulu. Hello, everyone. Welcome back. Hello, Monday. Hello, 7A. Hello, Miss. Hello. Can you please open your camera for me? All of you, open your camera. Oh, no. We are going to do yes. our unit test today, right? Our very first unit test. Okay, give me a second. Let me explain the rules. So, in that reading text, I have, uh, I've put three different sections. Okay, so there, there are three different parts. The first one will be listening. Okay, listening. In listening part, you, I have the link. You just need to click on that link and listen to the audio first. Okay wait guys I'm sorry I forgot we need to pray first okay so sorry about that yeah uh and so Carol can you please pray for us yes Miss let's go there Jesus uh, Indonesia, miss. yes go ahead sure Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan uh, pelajaran Inggris. Tuhan, tolong berkati agar uh, agar kami bisa menjawab semua soal-soal yang diberikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin! Amin, thank you very much, Daphne. Uh, can we do the greetings first? Uh, who, who, who is going to light the greetings? Hi, miss. Yeah, let's go. Greetings. Mm -hmm. Good afternoon, dear students. Thank you very much. Mm -hmm. Now you may turn off your camera. It's okay. Yeah. Thank you. So, uh, our reading, yeah, our task today consists of three sections or three parts. The first one is. Uh, the first one will be Yeah, sorry about that. Give me a second, you guys. Yeah. Yeah, why don't you go study for 5 minutes, okay? We will start our test in 5 minutes, okay? Let's go. I'll give you 5 minutes to study. Okay good your five minutes is over now let me explain how we are going to do the test okay the f uh, first task your task today consists of three parts uh, listening comprehension vocabulary and then reading comprehension uh, when you do the listening comprehension don't forget to click on the link listen to the audio first and then answer the question okay after that go do the vocabulary Okay, during listening comprehension and vocabulary, you are not allowed to use your textbook. Do not cheat, do not use your textbook. Okay, after you finish with the listening comprehension and vocabulary, go ahead to reading comprehension. For reading comprehension, you may open the textbook to read the text. Okay, only for reading comprehension. Okay, you need to go back and read the text again, reading one, two, three, fact of fiction. Uh, and the other two, I forgot the title, but anyway, read that again to answer the question. Okay, remember you may open the textbook only on reading comprehension part. Okay, after you finish, submit your uh, test right away. Okay, don't forget to uh, write your name and also the class. Okay. After you finished, if you finish early, you may leave the Zoom meeting. It's okay. I'll see you guys next week. Okay. After the test, you may leave the Zoom meeting. Okay. If you finish early, it's good for you. Go ahead and leave the class. And I will give you uh, 40 minutes oh, 50 minutes. Okay. To do the test. Okay, to do the test. After 40 minutes, if you're not submitting, meaning you failed the test. Okay, so before the time is over, make sure you submit the test. Is there any question? I will share the link in the chat room. Okay. I'll share the link in the chat room. After you got the link, go ahead and do your test. If you got any question, I'll be available in the chat room. Okay no question you no. sure yes. yes yes tiara you can only read the facts or fiction right only that no 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 no, three oh. all oh. three of text yeah oh, okay okay okay. okay good okay okay your 40 minutes starts now good luck don't forget i'll be available in chat room okay chat me if you got any question